IHSG-nya udah clear break ke atas EMA 200 kembali, terus yang melihat dari MACD-nya juga golden cross. Kemungkinan kita punya resisten yang harus ditembus di sekitar 17132 ataupun area MA 50. Ya sentimen untuk short term sih ya positif untuk sekarang. Kita langsung ke list. Dari list belum ada saham yang baru. Contohnya ya kita cuma follow up ini aja sih, trading signal yang kemarin udah dibahas. Panin juga masih terpantau aman lah. BDMN terpantau aman. 3240 ini ya udah, ya intinya masih aman lah, masih yang punya barang di 2840 di hold aja dulu. PNLF juga terpantau aman, 50% lebih cuannya. JVN breakout pointnya 322, seharusnya belinya di dekat-dekat situ. Melihat dari chart yang jangka panjang, dia udah break ke atas high di tanggal 4 Desember 2021, kayaknya sih masih bisa lanjut terus, tinggal ntar cari targetnya pakai extension. Link lewat BRMS masih menunggu break lah ke atas 183 untuk average up dan update trailing profit, jadi dipantau aja dulu dalam waktu dekat. Emior bearish harami tapi gak masalah lah. Kemungkinan support terdekatnya itu ada di sekitaran 2180 kalau memang koreksi cukup dalam, tapi kayaknya enggak sih. PNBN terpantau aman, dilewatin aja dulu. PNBS masih boleh dibeli lah karena masih dekat dengan 94, cut loss-nya ada di 80, untuk target paling dekatnya ada di 107. LTLS lewat, LPPF ya masih aman sih intinya, jadi di hold aja dulu yang punya barang dari 4150. Agro kayaknya chart LPPF error deh. Agro gak ada yang mesti dibahas, kita lewatin dulu. Arto juga gak ada, tapi orang-orang pada banyak yang ngebahas saham ini, yang gak tahu kenapa deh. MAPI masih boleh di hold selama 10.60 gak tertembus ya, which is juga terlampau jauh cut loss-nya. PLN ya seperti pembahasan kemarin, dia sampai hari ini rebound setelah tes entry di sekitaran 121, kalaupun emang lanjut 150 menjadi target berikutnya. Friend lewat. Bumi opening Senin besok boleh langsung di HK deh, cut loss ada di 166. Ataupun bagi yang sabar mungkin bisa nunggu belinya di sekitar 172. WNVR, WNVR lewatin aja lah, udah terpantau aman juga. GGRM lewatin. AMRT juga lewatin. Jadi kalau dari list ranking ya, BRMS masih nunggu buy on break. Bumi kayaknya bisa langsung di HK pas opening Senin besok, ataupun ngantri di sekitaran 172 kalau nggak salah. Iya. Jadi cuma dua itu sih yang bisa dibeli dalam waktu dekat, yang lainnya udah pada cuan. Q
Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.